بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدلاله على الهدى ونوينا بذلك اصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات ان الله يدخل في نيات الصالحين وجعلنا واياكم من اهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جمنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين كتاب مارين سده بلاجر تنتان بيعات العقبة ينكا دوا سما siapa ينبر pertama itu مولاي بيعات Juga semangat Al-Ansar Bagaimana mereka semangat Baru sedikit beberapa orang Tapi mereka ikhlas Jihad mau jihad Di ishabillah. Juga biar kita paham bagaimana Orang muslim yang benar Yang imannya atau agamanya eh, sahih Atau Mungkin bilang serius Seratus persen Itu bagaimana keadaannya Lihat yang terjadi sekarang di Gaza itu tentara Amerika, tentara Israel, tentara Jerman, Perancis, semuanya cari orang Palestina yang namanya Hamas atau al qassam atau eh, semuanya orang di situ orang Palestina, nggak ada yang bisa ISIS, nggak ada yang bisa ini Daesh, nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena ini orang Palestina mereka lagi membela tanahnya sendiri, mau mau merdeka aja. Daesh, ISIS itu mereka pergi dari negara ke negara mereka ya, membunuh orang Muslim, fikiran mereka. Ini enggak. kita mau keluarin orang Israel, mau membebaskan kita dari Israel. Jadi tapi orang kafir kasih fikiran kepada orang Muslim ini, ini irhabi, irhabi, irhabi Hamas itu jahat. hasilnya maksud saya. Iman mereka bagaimana bisa sampai ini uh, hampir tujuh bulan mereka tidak bisa habisin mereka bilang dua minggu sudah selesai tapi karena Allah Taala kasih bantuan kepada mereka sampai sekarang alhamdulillah mereka masih uh, kuat. masih bisa uh, berlawang sama Israel dari kafiruminala orang sahabat seperti itu waktu beran Badr kita tahu orang sahabat tiga ratus orang kafir seribu orang badr di orang uhud atau berikutnya beran 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 biasa tentara orang kafir lebih tapi karena mereka ahli iman pasti dapat bantuan dari situ kita harus faham eh, jangan lihat kita sedikit atau banyak ya nanti kita belajar di buku tafsir di sini setelah terjadi atau sahabat uh, orang ansar itu minta izin dari Rasulullah biar berang sama sama Quraisy Rasulullah bilang belum dapat perintah dari Allah Taala Allah Taala belum kasih izin pasti orang Quraisy tahu ini ceritanya eh, apa yang terjadi kalau Quraisy tahu ya pasti marah pasti mereka itu sifat orang pasti mereka tidak terima itu sifat yang namanya bisa bilang cemburu. Tidak tahu di sini. pak bapak cemburu itu di di antara laki-laki sama perempuan yang saya dengar di sini tapi bahasa Arab cemburu itu umum bisa laki-laki cemburu dari tamannya bisa dari e, untuk istrinya bisa untuk saudaranya bisa ada kata cemburu hasilnya hasilnya ini orang Quraisy tidak terima ada orang datang dari luar mau ambil Muhammad biar nanti beran sama kita itu pikiran mereka. pikiran syaitan dimanapun sama. Sekarang Amerika masuk sama Israel, bantu seperti itu. Kenapa? Maksudnya apa? Karena pikiran syaitan. Oh takut kalau agama Islam jadi besar, bisa habisin. Israel bisa habisin kita. Jadi harus ganggu jemaah atau orang muslim. Sampai kita lihat seluruh raja atau presiden di negara Arab ikut yang Amerika bilang sama mereka. Bila? Amerika. Amerika, Eropa, orang kafir, orang kafir, mereka ikut. Contohnya yang terjadi di Arab Saudi, mereka sekarang sudah. Kalau kamu bicara tentang agama, mereka masuk ke penjara. Berapa ulama masuk? Tapi mau main-main, mau zina, mau khamr, mau itu selatan. Ini kenapa? Karena mereka kasih contoh atau kasih perintahan seperti itu. Jadi kita sendiri harus jaga agama kita, harus kita juga berhatian sama agama kita, harus beriksa kita benar ahli agama benar-benar atau nama aja. Ya Syekh nama tapi kita tidak bisa apa-apa. Rakyat tidak apa-apa, tidak bisa. Tapi orang yang menjaga atau yang membimbing orang muslim harus berhati-hati. Sifat mereka sudah jelas tidak tidak perlu kita masuk atau mencaci maki biar tidak uh, apa uh, habis dosa, dosa kebaikan kita. Jadi bahaya, bahaya sekali. Contohnya dari mana? Ini sekarang orang muslim di Gaza 2 juta nggak ada yang membela. Terus Mesir punya tentara yang besar di oh, orang Arab. Arab Saudi juga. Eh, Jordan juga. Syria kemarin berang sama 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 orang Syria itu 8 tahun. Sekarang sama Israel tidak tidak itu tidak membela eh, apa itu Al-Iraq. Eh, itu semuanya bisa kalau mereka mau bantu bisa dalam satu hari habisin Israel. Satu, satu hari aja. Karena Israel berapa juta? 5 juta aja, 5 juta orang. Ya, yeah. uh, Mesir yeah. itu 100 juta. Seluruh umat Islam itu sampai 400 300 juta atau 300 juta, tapi enggak ada manfaat Rasulullah bilang seperti busuk yang ada atas air, atas uh, apa itu bahasa Indonesia banjir. Artinya tidak ada manfaat kita benar betul tapi di sini sahabat, masya allah agamanya pasti dapat kabar kah orang Quraisy apa itu terjadi coba baca uh, Fir'a keesokan harinya pemuka-pemuka Quraisy -pemuka datang ke tempat kami mereka berkata wah orang-orang al hazraj ini kaisek kaisek itu maksudnya besok ya, besok keesokan harinya besok oh masya allah Oke, lanjut Fira. Ha? Kami mendengar bahwa kalian telah menemui Muhammad untuk bergabung dengan kalian ah, dan sebentar, kalian sebentar ya, sebentar Fira, kita ini. Sekarang mereka mulai takut dari Muhammad. Ya, kenapa kamu ambil Muhammad dari kemarin kamu bukul mukul. kamu mencaci magi, kamu tidak terima agamanya. Kenapa sekarang? Ya itu sifat orang Arab. Sifat orang Arab muncul. Dari kemarin mereka tidak terima dakwaannya, tidak terima agamanya. Rasulullah minta membela dari mereka. Mereka minta tolong ikut agamanya, enggak ada mau. Tapi waktu masuk Ansar, waktu uh, orang Ansar masuk agama Islam, mau membela Rasulullah, Quraisy muncul. Coba ha. Dan kalian membaik uh, membaikatannya untuk memerangi. Rayan diam 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 Rian. Lanjut Firah. Demi Allah, kalian adalah kabilah yang sangat kami benci. Kaum kami yang masih musyrik spontan berkata bahwa ini tidak akan terjadi. Saat itu kami saling memandang satu sama lain, kemudian orang-orang berdiri termasuk Haris bin Hisham bin Al-Mughiro Al-Makzumi yang mengenakan sendal baru. Aku bertanya kepadanya, Wahai Abu Jabir, engkau salah seorang pemimpin kami apakah engkau tidak mau membaiat Muhammad? Pertanyaanku tersebut didengar al harith Kemudian ia lepas kedua sandalnya dan melemparkannya kepadaku. Itu di dalam ya. di dalam bahasa Arab artinya itu eh, kasih cara biar mereka tidak curiga. Hmm. Padahal mereka hadir, tapi mereka diingkari, tidak bilang. Kenapa? Karena tadi Rasulullah baru tadi Rasulullah tadi malam bilang sama mereka, belum, bukan waktunya. Jadi harus diam, mereka harus ikut Rasulullah. Tidak mungkin, mereka bilang, ya kita sudah masuk agama Islam, kita sudah bayat, jihad, enggak. tidak boleh. Rasulullah bilang, enggak, enggak. Jadi mereka mau kabur dari masalah ini di dalam cara yang baik. Kenapa? Karena di sini mereka bilang kita enggak mau berang sama kamu orang Arab, Quraisy Kamu orang yang baling mulia atau yang bagus di antara Arab kami jadi kita enggak mau berang sama sama kamu. Ya. Terus lanjut ha, faqala ya berkata, demi Allah engkau pasti sudah membaiatnya. Al-Haris berkata lagi, demi Allah Engkau pasti melindungi anak muda Quraisy tersebut. Keluarlah kau dari agamanya. Aku kak, aku kak Abin Malik berkata tidak. Demi Allah, aku tidak akan mengembalikannya. Demi Allah, ini harapan yang baik. Jika harapan ini terbukti baik, aku pasti menang. Sudah itu tambahan aja. Terus lanjut. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Bakar berkata kepadaku bahwa orang-orang Quraisy -orang berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul seperti perkataan Ka'ab. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada mereka, "Ini sebuah masalah besar. Kaumku tidak akan mengikuti kalian dan ini tidak akan terjadi." Kemudian mereka pergi meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dapat bantuan dari Allah taala. biar rahasia tetap rahasia mereka datang ke uh, itu al-Harith bin Mughira, datang ke uh, Abdullah bin Ka'ab uh, bilang sama beliau ini benar teman kamu jadi beliau ya walhasil cerita yang tadi kita dengar sekarang uh, mereka datang ke Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kita tahu itu orang yang munafik yang pertama yang besar atau yang ya Abdullah bin Ubay bin Salul uh, mereka tidak tahu atau Abdullah bin Ubay tidak tahu cerita mereka sudah ketemu sama Nabi. Waktu orang Quraisy datang wahai Abdullah bin Ubay ini uh, dapat kabar kaum kamu melakukan ini ketemu sama Muhammad dia bilang tidak mungkin mereka seperti itu biasa kaum saya kalau ada apa-apa ada masalah seperti ini harus saya masuk tidak mungkin ya, mereka sudah percaya sama Abdullah bin Ubay kenapa Abdullah bin Ubay karena Abdullah bin Ubay itu yang orang besar di Al Madinah Sambil mereka mau jadikan Abdullah bin Ubay raja di Al Madinah itu sebabnya jadi munafik karena waktu Rasulullah masuk Al Madinah mereka lagi siap-siap seperti kita di sini bahasa Indonesia apa pemulih Siapa yang jadi e, raja? Sudah lagi atur Rasulullah masuk, itu semuanya berantakan karena orang Muslim sudah tidak mungkin ikut e, orang kafir atau musyrik. Jadi, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay e, bilang, "Ya, kalau seperti itu, berarti saya harus e, ganggu mereka. Kenapa dia ganggu mereka? Itu hak dinki diri iri." dingki di dalam hatinya mau eh, hancur agama Islam karena kemarin mau jadi raja sekarang sudah jadi orang biasa. Jadi waktu mereka tanya sama Abdullah bin Ubay ini orang yang besar yang masyhur di antara eh, Al-Ansar, terima. Langsung mereka terima waktu dia bilang enggak, enggak, tidak mungkin. Terus lanjut cerita berikutnya, ha? Ibnu berkata kala jamaah haji bertolak meninggalkan Mina orang-orang Quraisy -orang dengan cepat melakukan investigasi mengenai pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Ansor. Hasilnya ternyata pertemuan itu benar-benar telah terjadi. Lalu mereka keluar mencari kaum Ansor dan berpapasan dengan Saad bin Ubadah di Az-Zakhir dan Al Munzir bin Akhir. Amr oh, di az Mereka ya. mereka ketemu atau bisa lihat uh, Sa'ad saat bin Ubadah di bi Adakhir. Adakhir itu satu tempat namanya Adakhir. Saat bin Ubadah kita kemarin ya bilang saat bin Ubadah ini satu orang dari dua belas pemimpin atau naqib yang kemarin kita bilang. Ini fokus ya saat bin Ubadah. Uh, apa yang terjadi Al Munzir bin Amr? Al Munzir bin Amr juga. Al Munzir bin Amr itu kemarin kita kalau masih ingat nama-nama uh, kemarin di sini ada Al Munzir bin Amr juga itu apa nakib nakib atau pemimpin yang Rasulullah <warfare> suruh <Styles> mereka jadi pemimpin kaum apa kaum al khazraj fa amma al mundir fa ajaz al qaum wa amma fa al mundir ini al mundir Allah kuat juga kudanya kuat lari bisa kabur mereka tidak bisa tangkap <be> tapi <left> saat itu mereka bisa tangkap ceritanya apa coba ini saudara uh, saudara Bani Sa'ida bin Ka'ab bin al Khazraj dan uh, dan menyeretnya. Keduanya adalah pemimpin mereka. Adapun Al-Munzir, orang-orang Quraisy tidak berani menyeretnya. Mereka malah menangkap Sa'ad bin Ubadah kemudian mengikatnya. Setelah itu mereka membawa Sa'ad bin Ubadah ke Mekah untuk disiksa. Ilaha Ini lihat eh, kalau Allah Ta'ala mau suatu ya jadi tetap jadi tapi juga kalau dapat bantuan dari Allah taala sudah dapat caranya cerita uh, Saad bin Ubadah ini tadi kita bilang orang yang mulia di antara kaum mereka di Makkah di Al-Madinah tapi uh, dapat bagian gangguan dari Quraisy dapat bagian gangguan dari bagian gangguan dari Quraisy Mereka bawa ke kamarku, terus apa lagi? Coba, saat ibadah berkata, "Demi Allah, saat aku sedang disiksa, tiba-tiba muncul sejumlah orang kroes, dan di antara mereka terdapat orang yang tampan, putih, bersih, dan tinggi." Ya, aku itu berkata... satu orang, satu orang eh, dari Quraisy, satu orang dari Quraisy, tapi eh, ini lagi. Subhanallah mereka bagaimana fikirannya sampai bisa ingat lagi bukul mereka bukul lagi tarik di jalan Makkah dia bilang saya datang atau ada orang yang datang bagiannya bagus wajahnya bagus terus saya coba aku berkata dalam hati sepertinya ia orang baik ketika orang tersebut telah berada dekat denganku ia malah menamparku dengan keras aku berkata dalam diriku tidak setelah ini aku tidak percaya lagi kalau ada di antara mereka orang baik. Kasihan, kasihan saat ya. Kasihan. Ini dia lihat orangnya bersih, bagiannya, wajahnya, dia pikir ini orang baik mungkin. Tapi waktu ketemu langsung uh, oh. apa? Ditampar sih. Ditampar di wajahnya itu dalam bahasa Arab ditampar. Kasihan. Dia bilang kalau ini yang baik dan saya lihat seperti ini saya tidak mungkin percaya. Tapi Uh, ada hikmah mungkin ini lihat Kenapa dia masih ingat coba baca tiba-tiba salah seorang dari mereka merasa iba kepadaku ia berkata Apakah engkau mempunyai perlindungan dan perjanjian dengan orang-orang uh, Aku... itu adat-adat orang Arab adat orang Arab waktu mereka uh, zaman dulu seperti ini kalau ada kamu kalau kamu kenal satu orang dari kampung tersebut kamu bilang Fulan sebut namanya aja lalu ada yang ganggu kamu atau ambil harta kamu atau uh, uh, walhasil ada gangguan sampai kamu sudah uh, kena musibah di tempat tersebut sebut nama orang aja dari kampung yang kamu tahu dia di situ pasti dia datang lindungi orang dari orang quraisy uh, bilang sama saat bin Ubadah kamu tidak kenal satu orang dari quraisy dia bilang ada Okey, eh, ayo sebut namanya. Bilan, fulan aja, fulan aja. Mereka adatnya atau biasanya sebut nama fulan aja. Terus kalau ada yang sampaikan, wah wahai fulan, ada satu orang di Makkah sebut nama kamu. Mereka lagi bukul itu orangnya pasti datang bantu. Ini bantu ini kafir, no masih musyrik. Tapi bantu Saad bin Ubada. Ubada ingatin Saad bin Ubada biar melakukan hal seperti ini. Terus bagaimana kalau Aku menjawab demi Allah tidak, tapi seingatku aku pernah melindungi bisnis Jubair bin Mutim bin Adi bin Nawfal bin Abu Manaf di negeriku. Sudah aku pernah, pernah satu kali seperti jual beli aja, tapi karena orang Arab eh, mengagungkan hal seperti itu, bilang apa terus? aku juga pernah melindungi Al Haris bin Harb bin Umayyah bin Abu Syam bin Abu Manav. Al Haris bin Umayyah itu bin Harb itu saudara Sof, uh, Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan ini saudaranya. Dia juga pernah bisnis sama sama dua orang tersebut. Dia jual beli. Tapi bagaimana caranya? Ha? Orang tersebut berkata, "Kalau begitu, berteriaklah dengan kencang sambil menyebut dua nama orang tersebut, lalu beberkan hubunganmu dengan mereka berdua." Nah, biar mereka terus lanjut. Ha? Aku melaksanakan saran orang tersebut, sedang orang tersebut pergi kepada Jubair bin Mu'tim dan al Haris bin Harad, dan menemukan keduanya di masjid di samping Ka'bah. Hmm. Orang tersebut berkata kepada keduanya ada orang al khazraj sedang disiksa di padang pasir. Ia mengaku bahwa ia mempunyai hubungan dengan kalian dan pernah melindungi kalian. Jubair bin Adi dan al harith bin Harb berkata, siapa namanya? Orang tersebut berkata, dia bernama Sa'ad bin Ubadah. Jubair bin Mut'im dan al harith bin Harb berkata, benar. Demi Allah, dia pernah melindungi perdagangan kami dan menjaga dari orang-orang yang ingin berbuat zalim kami di dengerinya. Kemudian Jubair bin Mut'im dan Al-Haris datang membebaskan Sa'ad bin Ubadah dari siksaan orang-orang Quraisy. Sa'ad bin Ubadah pun bebas. Ya, ini mereka apa? Masih kafir. Tapi Masih. mereka tidak lihat, lihat ini muslim atau kafir. ini baik atau tidak baik. Dia sebut nama kita atau minta lindungi dari kita, kita tetap bantu la ilaha illallah. Terus itu bantuan dari Allah taala. Kasih sudah pernah saya pernah kenal sama Jubair bin Mutaim sahabat Al-Haris bin Umayyah tapi manfaatnya itu biar kita paham harus eh, cari taman biar eh, itu dunia apalagi taman akhirat. Apalagi taman akhirat Pasti kita di situ butuh taman yang baik. Di dunia kita tidak lihat baik atau tidak karena dia bisa urus, bisa bantu kita di urusan dunia. Tapi di akhirat harus kamu punya taman biar kamu cari. Tamanmu di mana? alquran kasih tahu bahwa kana uh, inna kana li yaqrin, iaqul innaka lamna musaddiqin. Yeah, tadi di dunia saya punya taman, di mana taman saya sekarang? Yeah, la ilaha illallah. Itu yang namanya juga masuk syafaat. Masuk syafaat. Ah. Ya, tapi semuanya kita baca di Al-Qur'an man alladhi yashfa'u 'indahu illa, illa bi -idni. Kalau Allah taala kasih izin bisa syafaat. Ini di akhirat. Dunia beda, tapi di akhirat juga setiap orang eh, sampai Rasulullah bersabda, orang syahid itu bisa syafaat kepada 70 orang dari keluarga Orang alim dari uh, sampai 70 orang. Ini 70 orang yang butuh syafaat biar tidak masuk neraka. Yang sudah saleh saleh, ayah kamu saleh, ibu kamu saleh sudah tidak tida perlu syafaat. Enggak, saudara kamu yang Nasallah Allah al dia ahli neraka, kamu bisa syafaat. Wahai tuanku ini fulan Orang alim bisa, orang mujahid bisa, syahid sah bisa bila. Uh, itu banyak di dalam riwayat yang bisa syafaat. Ya, tidak ada. Ilaha, ilaha. Jadi kita harus cari taman yang bisa syafaat Itu namanya di sini melindungi di dunia. Mereka bila melindungi waktu zaman mereka. Tapi dalam agama Islam namanya syafaat. Jadi hati-hati atau cari taman yang bisa bantu kita dunia dan akhirat. Lanjutah. Ha? Ah, orang sudah. yang mengatasi. itu ceritanya bait cair ya panjang tapi hasilnya di bait cair kasih cerita tadi. Bait cair biasa pendek, tapi kalau faham bait cair, oh ini cerita yang tadi. Bait cair yang ada di sini ada berapa bait cair itu eh, kasih cerita saat bin Ubadah sama orang yang datang sama orang yang lindungi sama eh, kejadian di depan al quran. Sekarang kisah Sanam Amr bin Jamuh. Kisah berhala Amir bin Jamuh dan masuknya Islam Islamnya Amir. Nah, mereka masih siap atau sudah cukup Fira? Enggak hmm. tahu. Masih mereka masih siap kita baca kisah ini atau enggak? Lanjut, Syekh. Oke, okay. di sini di sini eh, kasih cara Eh, bagaimana mereka menembah eh, selain Allah Ta'ala. Atau tadi namanya apa? Pelihara ya kan? Ya berhala. Berhala. Aslan. Berhala. Asnam. Mereka punya akal atau tidak? Ya Sayyidina Umar bilang mereka punya akal. Seperti gunung-gunung. Tapi Allah Ta'ala sudah menyesatkan eh, akal mereka. Atau sesat akal mereka. Coba baca cerita ini. Yang ada biar kita faham, Oh ya bagaimana benar-benar mereka tidak tidak sadar walau sedikit coba Ibnu Ishaq berkata Setiba kaum ansor di Madinah mereka langsung mengumumkan keislaman mereka di sana saat itu kaum mereka masih tersisa orang-orang yang masih menyembah berhala itu yang kemarin kita bilang itu yang kita kemarin bilang kalau dapat tugas dakwah dakwah jangan kamu malas lanjut Mulai sesuai yang kamu bisa, yang kamu kuasa, selaka. Ini Sahabat setelah bayar ini 70 orang. Al-Madinah bukan kecil. Madinah waktu itu juga bukan kecil. Dat datang sudah mulai dakwah ke agama Islam sampai seluruh di dalam ruaid uh, hadis seluruh rumah di Al-Madinah. Al sudah sebut nama Nabi Muhammad dan nama Allah Ta'ala juga ada yang sudah masuk Islam. Masuk agama Islam. Kecuali yang tua-tua itu mereka tidak terima. Ini biasa. Biasa kalau kita datang ke satu kampung. Kasih aturan baru atau memahaman baru kepada kampung tersebut, semuanya bisa terima. Kecuali yang masih tua-tua mereka tidak ini, lihat, ini lain. Terus. ya terus lihat, 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 mereka lihat, 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 bin Zaid bin Haram bin Kaab bin Bani bin Kaab bin Salimah anak Amr bin Jamu Mu'az bin Amr telah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di baiat Akobah. Amr bin Jamu adalah se seorang pemuka Bani Salimah dan salah seorang yang terhormat dari kalangan mereka. Ia membuat satu berhala di rumahnya yang terbuat dari kayu yang ia beri nama manat seperti manat. yang biasa. Nah, manat. beli, beli malah, uh, nama manat. Ya, yeah. oke okay. ini lihat. <laughs> kasihan mereka benar kasihan. Eh, mereka yang bikin terus bilang Tuhan saya. Tapi sudah eh, itu yang kita baca di surat Al-Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala afsari. Masya Masyaallah. So, sudah Allah Ta'ala menguncikan kepada seluruh anggota badannya. Jadi mereka bisa atur dunia semuanya. Tapi tentang akhirat tidak berarti. Yani, karena Allah Ta'ala sudah itu yang kita uh, bisa biasa baca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a qalban khashi'a rizqan wasi'a amalan mutaqabbala da'watan istijab laha ya yeah, uh, yang kita baca Allahumma hdinna fi man hadait nas'aluka alhidayah ihdina as-sirata itu harus berdiri karena ada beberapa orang di sama kita tapi jalurnya beda bay, sekali di dalam satu rumah kadang semuanya keluarganya baik sekali kecuali fulan itu Allah taala tidak mau jadi innaka la tahdi man ahbab lanjut ha? seperti yang biasa dilakukan para pemimpin-pemimpin saat itu tatkala dua pemuda Bani Salimah yaitu Muaz bin Jabal dan anak Amiriyah yaitu Muaz bin Amr telah memeluk agama Islam bersama orang lainnya yang telah memeluk Islam dan ikut menghadiri Baiat Aqobah. Maka pada saat malam pergi ke Berhala Amr bin Jabau jamu untuk mengambilnya dan melemparkannya dalam keadaan terjungkil kepalanya di bawah di sumur Bani Salimah yang sering dijadikan tempat pembuangan kotoran manusia. Ya itu tempat sampah, tempat sampah. Mereka eh, sumur itu biasa mereka eh, ambil air sampai dia kering sudah tidak ada sudah jadi tempat sampah. Mereka ganggu Tuhan, Tuhan Amrul Jamu. Bahwa itu taruh di tempat sampah. Mungkin kita bisa bilang nakal, tapi ini juga bisa bilang cara dakwah. Kalau tujuannya bagus, tidak masalah. Ini tujuannya mau mereka keluarin, mau masukin ke kebalannya itu tidak mungkin karena nanti kita baca ceritanya. Saya lanjut ceritanya, terus okay, so sat sebentar satu kali, dua kali, tiga kali. Setelah itu, dia baru sadar ini, Tuhan. Dia Tuhan. Tidak bisa bantu diri sendiri. Bagaimana bisa bantu? Saya coba baca caranya. Baca ini. Setelahnya uh, keesokan harinya Amar Bin Jamu berkata, sialan siapa yang telah berbuat Tuhan kita tadi malam? Dia Amin tidak tahu. Jammu. Karena mereka datang sendiri. Ini juga cucunya. Anaknya juga. Anaknya sudah masuk agama Islam. Tapi bagaimana caranya? Ini lihat. Lanjutlah. Amir Jamu mencari-cari berhalanya. Ketika ia berhasil menemukannya, ia membersihkannya dan menghiasinya. Mereka, dia, itu, mereka tidak masuk. Dia bilang sama ayahnya. Ayah itu ada di situ. Karena kalau dia bilang pasti dia curiga. Oh ini kamu. Tapi mereka kayak tidak tahu. Cari-cari sampai ketemu. Lanjut. Nah. Setelah itu ia berkata demi Allah, jika sampai aku tahu pelakunya, aku pasti menghajar menghajarnya. Hmm. Terus, malam lanjut, mati, berikutnya, ya. ketika Amr bin Al Jamuh telah tidur, pemuda-pemuda Islam itu kembali berbuat seperti yang mereka lakukan pada malam sebelumnya. Hmm. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh mendapatkan berhala penuh dengan kotoran, kemudian ia mencucinya, membersihkannya, dan menghiasinya lagi. Hmm. Kejadian itu terus berulang selama tiga malam berturut-turut. Setelah itu Amr pergi dengan menghunuskan pedang dan menggantungkannya di berhala. Ia berkata demi Allah aku tidak tahu siapa sebenarnya yang tega berbuat seperti ini terhadapmu. Jika engkau memang Tuhan maka Lindungilah dirimu dengan pedang yang aku bawakan untukmu ini. Pada malam harinya ketika Amr bin Jamuh telah tidur pemuda Islam kasih, kembali melakukan dihat, hal yang ka, Kasih pedang ya kasih pedang ke batu dari, uh, tadi di, dari kayu bilang ayo kalau kamu bisa lindungi sendiri atau harus harus sedikit ini jangan kamu tuhan ini terus tapi ini malam yang ketiga malam yang keempat mereka sudah pilih pala syara yang balin keras balin uh, buruk itu caranya bagaimana mereka mencopot pedang dari leher berhala tersebut dan menggantikannya dengan bangkai anjing kemudian mengikatkannya ke berhala tersebut dengan seutas tali hmm kemudian melemparkannya di salah satu sumur Bani Salima yang merupakan tempat pembuangan kotoran manusia. Hmm. Keesokan harinya Amr bin Al-Jamu melihat berhalanya tidak lagi berada di tempat. Terus? Lalu ia keluar rumah untuk mencarinya, dan dia dapatkan berhalanya di dalam sumur dengan dikalungi bangkai anjing. Saat itulah ia sadar betapa tidak bergunanya berhala tersebut. Lalu diajak bicara oleh orang-orang dari kaumnya yang telah masuk Islam, dan ia pun masuk Islam. Semoga Allah merahmatinya dan keislamannya patut diacungi jempol. Setelah masuk Islam dan menyadari semua kekeliruannya, ia bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dari kebutaan dan kesesatan. Berarti ada berhasil ya kan? Berhasil. Kapan? Kapan itu karena mereka eh, jujur dari awal. Maksud tujuan bukan ganggu orang tua, maksudnya kita mau keluarin dari keadaan gelap, ke keadaan syahaya. Mau keluarin dari ya, syirik ke Islam. Tapi bagaimana mereka pilih cara? Kalau mereka datang pendapat eh, sama beliau, ini tidak bisa bantu kamu, tidak bisa. Tidak terima, tidak mungkin terima. Karena mereka dari kecil dia menimba uh, uh, kayu tersebut atau perhala-perhala tersebut uh, berapa tahun, berapa tahun tidak mungkin uh, uh, mau kasih dalil mau kasih Quran dia tidak mungkin tapi mereka kasih cara yang ini mungkin kita baca ceritanya ini gampang tapi kalau kita fikir tidak mungkin mereka langsung ambil itu pasti ada fikir ada ada cara yang yang atur biar biar mereka tidak tahu siapa yang ambil ini juga biar orangnya nanti sadar ada tujuan terakhir tujuannya dapat berhasil kenapa karena mereka jujur sama Allah Taala Allah Taala juga orangnya masih Allah Taala mau kasih hidayah kepada orang tersebut itu satu malam dua tiga yang ketiga kasih itu pedang ayo bisa sendiri tidak dapat juga tidak berhasil waktu dia lihat sama anji di Bani salama baru dia sadar ini berarti tidak Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Ya, Dan mereka bilang sama beliau setelah mereka lihat ya kenapa? Pasti tidak mungkin itu dia langsung ayo mau masuk agama Islam? Pasti mereka datang ketemu dia lagi sedih lagi rasanya beda. Kenapa ayah ada apa? Ya karena ini ayo gimana kalau kamu masuk agama Islam? Dia langsung masuk agama Islam. Kenapa? Karena hancur i'tikadnya di ayat-ayat al di uh, Tuhan yang dari dari batu. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Uh, Jadi kita dari cerita hari ini di buku sirah uh, yang pertama uh, orang yang jujur sama Allah Ta'ala uh, pasti dapat gangguan Kemarin kita tahu Saad bin Muad, belum Saad bin Saad bin Saad bin apa? bin Ubadah. Belum dapat gangguan seperti orang sahabat yang di Makkah. Tapi karena dia orang jujur, dapat orang Quraisy pukul-pukul sampai eh ikat di ta, kaki tangannya, eh, mereka ganggu dia di di dalam Makkah. Eh juga dari cerita tadi kita bilang orang eh, kamu harus bunyakan yang baik. Teman yang baik juga di dunia juga kita lihat e, sendirian sekarang sendirian. Kalau kamu masuk kampung, kalau tidak ada yang kenal kenalin kamu sama mereka ini fulan si fulan ini hafal ini baca ini alim ini ya mungkin mereka tidak terima. Tapi kalau ada ya aman. Hmm. Ini biar kita juga e, faham manfaat orang e, atau taman yang kita pilih. Jadi. Pilih dari sekarang atau pilih teman yang baik. Karena kalau kamu e, masuk satu kampung tidak lewat atau sama teman yang baik pasti mereka lihat ini orangnya baik. Saya Syekh Faisal, masya Allah ahli Quran, ah, oke okay, bagus. Tapi kenal sama satu orang dari satu kampung ya yang mungkin bilang orangnya orang bermaksiat. Kalau saya datang mereka tidak faham. karena mereka sudah keluarin fulan dari catatan, jadi taman yang datang sama beliau pasti salah. nggak ada yang bilang oh ini syekh atau tidak, ini hafal atau tidak, ini ahli agama atau tidak. mereka lihat tamannya yang masukin ke kampung kita siapa fulan, fulan ini orang bermaksiat dosa, terus terus ah ya ya jadi ini tamannya. jadi pilih taman yang baik biar bisa bantu kamu. juga dari cerita ini Uh, faham orang Arab, kondisi orang Arab di situ, bagaimana uh, syara apa uh, berhormat tamannya, walau dia non-muslim, walau bukan agamanya, tapi dia mil, uh, minta, melindungi saya dari saya, mereka siap, itu bagus sekali. Masya Allah, sifat itu yang akhlak yang baik di antara orang Quraisy atau orang Arab ya Rasulullah saya datang atau bilang saya datang biar sempurna akhlak-akhlak yang seperti itu akhlak yang tidak yang tidak bagus pasti Rasulullah eh, tidak terima atau tidak ikut mereka tapi akhlak yang bagus seperti tadi eh, okay. eh, tadi dicerita Amr bin Jamush sama anaknya dengan berhala itu eh, Yang pertama orang yang melakukan hal selama berapa tahun, 20, 50 tahun, kurang lebih tidak mungkin bisa keluarin dari otaknya hal tersebut. Saya kasih contoh di sini sama teman-teman di sini ya ibu-ibu atau papa yang ikut baca Al-Quran. Dia baca ro 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 Ini contoh ya kan. Bukan maksud menghina orang. Tapi contohnya kita mau koreksi dalam satu hari tidak mungkin. Tidak bisa dalam satu hari. Sudah paham maksud kamu. Kamu jelasin saya. Lihat banyak dari taman dari murid ini. Sudah mereka paham 100%. Tapi waktu ucapan masih lidahnya munyung atau bibirnya masih munyung. Itu biar kita faham bagaimana uh, orang atau hal yang sudah lama kita melakukan tidak mungkin keluar dalam satu satu hari. Mungkin sudah fa bisa paham dalam satu hari. Satu titik. Satu saat saya jelasin sama kamu. Oh iya betul. Tapi ucapannya tidak mungkin dalam satu hari. Harus butuh latihan. Ini yang saya juga sering bilang. Ayo latihan. Karena banyak di sini kita koreksi. Masya Allah mereka paham. Bagus sekali. Tapi besok balik lagi. Kenapa? Tadi sudah bacaannya benar. Hampir 100%. Seperti Sheikh Faisal. Ada berapa orang yang bacaan sudah pas 100%. Sesuai bacaan Syekh Faisal. Tapi besok balik lagi. Kenapa? Itu enggak ada latihan. Biar eh, tidak hilang yang dapat tadi. Eh, ini eh, amrub jamuh juga tidak mungkin. Amrub nurjamuh eh, tinggal ibadah eh, batu atau eh, kayu yang tadi bilang. Berhala. Namanya apa? Berhala atau berhala? Berhala, Syed. berhala berhala. Ya tapi mereka baru agama Islam itu yang kita baca juga di Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah. Saya mau keluarin sesuatu dari otak anak saya dari otak ke taman saya harus cari cara yang bagus yang baik. Biar bisa keluarin Cari hikmah. Itu yang ud'u ila sabili Setelah itu, setelah kamu ikut cara yang bagus, yang baik, yang cocok sama orangnya, sekarang baru mau idah. Wal mau hasanah. Mau yang bagus. Ya. Sudah tadi kamu pakai cara yang bagus. Ntar, setelah itu kasih kata-kata yang keras. Sampai dia lihat, wah oh, ini agamanya seperti ini. Jadi tidak jadi. Alah. Ada pendapat, ada yang mau jelasin atau ada yang mau tanya sama kamu. Ini namanya berdapat ya kan Fira? Berdapat, mujadalah. Boleh. Wajadilahum Tapi bila ya'as Jangan keluarin waktu berdapat itu kata-kata yang buruk. Jelasin dalam cara yang baik. Ini mereka masyaAllah ikut cara ini. bil hikmah wal ma'idah. al hasanah satu hari, dua hari, tiga hari. Mungkin ada yang bilang dosa, ini dosa syekh. Ini tapi tujuannya mana sekarang? tujuannya mau kita keluarin Papa ini atau kakek karena papanya langsung mau keluarin Ayah saya dari keadaan gelap ke keadaan eh, cahaya itu boleh eh, Subhanallah juga dari cerita ini Amr bin jemuh berarti Allah Ta'ala kasih hidayah kepada Amr bin jemuh gara-gara siapa anaknya biasa-biasa ayah yang ajak anak Tapi di sini karena agama Islam datang itu baru paling e, banyak dari antara sahabat itu mereka ajak ayahnya. E, di antara mereka juga Saidina e, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kita tahu itu orang yang pertama masuk agama Islam tapi ayahnya dalam riwayat masuk di Fath Makkah. Ada yang bilang setelah hijrah. Setelah Hijrah. Jadi kita harus usaha biar bantu hal yang masih kurang di ibadah orang tua kita, di saudara kita, kakek-kakek, nenek, kalau ada ada berapa hal yang masih kurang, kita bantu. Tapi dengan al-hikmah al-hasanah. Al-hikmah, bil-hikmah, al hasanah Hikmah dan -al muaidah hasanah Jalan Allah wa bin ahli -h al hikmah من أهل العباد العبادة من أهل الرحمة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين